Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para santriwan, di sana di tengah-tengah kalian sudah ada Coach Sergei, ya. Coach Sergei ini akan menjadi pelatih kalian dalam turnamen pertandingan antar pesantren tahun ini. Jadi Ustadz Musa, ya, yang mulia dan santun meminta kepada kalian untuk sungguh-sungguh semangat, giat dalam berlatih supaya kalian bisa memenangkan pertandingan turnamen antar pesantren tahun ini. Amin. Amin. Ya Allah, robbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang aku mau testing kondisi fisik kalian. Kalian lari 10 kali putaran lapangan nih. Semua siap? Siap! Ayo, 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 ayo. Yuk, lari, lari, semangat! Ayo, ayo. Terus. Semua kompak, kompak, kompak. Mau ada tes fisik ya? Ada tes fisik, Pak. Ayo, 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 dikit speed up, speed up, speed up. Faster, faster, faster. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 lagi. Wah, wah. Sobri, bangun, 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 Sobri. Itu ngapain tidur-tiduran, ha? Itu cuma acting, acting yang buruk, tau nggak? Biasaan pura-pura kayak begitu. Udah, Pak Ustadz, saya mah tahu, ini penyakit lama. Penyakit Ustadz. Begini mah, penyakit tipu muslihat. Awas nih. Pak Deh, Ustadz. Ya? Biarin aja mungkin mereka lelah kali. Sobri, Sobri, lihat. Pak Deh bawa cacing, bawa cacing. Ih, mana ini? Bawa cacing. Mana, tuh kan, saya bilang juga apa. Ya udah, anak-anak kita lanjut latihan. Push up 30 kali ya. Semua siap? Siap! Pade, Ustadz Ridwan, Ustadz Musa, kalian juga mengerti. Push up semua nih? Iya, harus. Biar kompak. Ini deh, yuk, cobain yuk. Semuanya siap? Apa sekali sekali Ustadz. Satu, dua, tiga. Lima. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melatih penalty kick. Dot, kamu, kamu menjadi penjaga gawang ya. Kiper. Ya, kiper, silakan. Yang penendang pertama adalah Haikal. Terus kita nanti ganti-gantian, ya? Ayo, semangat, semangat. Kamu pasti bisa. Kamu, 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 kamu. Pasti masuk. Masuk, pasti. Masuk, kayaknya. Masuk! Keren, 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 keren. Ini baru latihan, belum pertandingan. Iya, persiapan juga. Iya, berarti kita pas di pertandingannya kita udah maksimal. Indra next. Ayo, yang penting konsentrasi, konsentrasi ya. Berikutnya Sobri. Hah, silakan tendang. Enggak, enggak bisa lah teman-teman ya. Lihat ya, aksi sang legend. Terlalu. Mana bolanya tuh? Aika.
Betul. Kamu nggak boleh meremehkan musuh kamu. Kamu harus fokus, harus konsentrasi. Lihat bola. Jangan lihat yang sesuatu lain, ya. Next time lebih fokus, ya. Kamu pasti bisa, aku yakin. Sekarang kita akan latihan mengoper bola secepat mungkin ke teman-teman kalian, ya. Siap. Ayo, bola jalan. Cakap, Haikal. Lebih cepat, gerak. Jangan berdiri saja. Ayo, bola lebih keras, ayo. Throw pass. Pas. Haikal. Itu. Kakinya seperti itu. Ya, jangan maksimal. Dadat. Jangan dulu-dopper. Wah. Ustaz, bolanya mana gak ada? Gak tahu saya juga. Pade, bolanya mana, Pade? Ustaz, saya bukan Pade. Ustaz Rituan. Pade mana? Waduh, ya Allah. Waduh, hampir melorot semua. Pade, kenapa yang di situ? Pade, kenapa sih? Bolanya banyak. Oh, ini. Ustaz, ya? Pade gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aduh, dibilang jangan tidur lagi, malah tidur lagi. Itu, Sobri, ya, Dodot, Haikal, ayo cepetan bangun. Kalau kalian nggak mau bangun. Kalau kita nggak bangun, kenapa? Ya, kalau kalian nggak mau bangun, Ustadz Musa yang mulia dan santun bakal siram kalian pakai air es ember. Oh. Ya. Tidur lagi sih? Hah? Oh, stop, Fauzi. Air es ember! Baik, kepada santriwan segera naik mobilnya. Ayo, cepat. Untuk Pade sama Sergi. Kalian berdua naik ke mobil santriwati ya, supaya ada cowoknya yang menjaga. Siap, ya. Ustaz. Dan untuk saya dan Ustaz Musa, kita naik mobil santriwan, Ustaz ya. Siap, Ustaz. Ya. Pade. Gimana kalau kita tukeran tempat aja? Pak Ade di tempat santriwan, saya di tempat santriwati. Soalnya saya pengen bisa deketan sama Ustaz Danu. Bisa aja. Ide yang bagus. Tapi kan Pak Ustaz tahu, saya orangnya amanah. Saya tidak akan pernah melanggar amanah. Apa yang sudah diamanahkan, saya akan jalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Ade beli mangga di Tasik. Cakep. Nggak asik. Pak Ade, tolong dipandu dulu mobilnya. Ya, biar bisa keluar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa panggil saya aja. Ya. Kalau saya di depan, pasti anak-anak di belakang pada rusuh nih. Tuker. Sini. Ayo, semua siap. Aduh, sini. Kita berangkat. Iya, sini. Kamu siapa lagi? Masuk ke dalam. Nanti kalau mobil ini jalan, lu jatuh. Glinding. Pala lu benjol. Hah? Benjol? Iya. Aduh. Ya, aduh. Pala benjol, aduh. Masuk. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita berangkat. Iya, aduh. Ayo, ingat ya. Kalian ini adalah santriwan kunanta yang diandalkan. Harus semangat, harus giat, harus berjuang sampai jadi darah penghabisan. Tim siapa yang pasti menang? Kunanta. Tim siapa yang jadi juara? Kunanta. Tim siapa yang pasti menang? Kunanta. Pasti juara, insya Allah. Kunanta. Cakep. Aman. Ya, bagus. Pokoknya aman. Perhatian semuanya untuk tim futsal Kunanta agar segera bersiap karena pertandingan akan segera dimulai. Santriwannya belum datang. Iya. Ustazah, kita tak sabar ini. Tenang. Sabar. Penyemangat itu harus lebih semangat. Yaudah deh, coba Ustazah telepon Ustaz Rituan atau Ustaz Musa, coba tanya posisi mereka sekarang di mana. Yaudah, saya coba telepon Ustazah, kasih tau panitia ya. Oke. Permisi, Pak. Ya, Ustazah, gimana ya? Dari Kunanta jadi tanding gak ya? Jadi, Pak. Jadi, mereka sedang dalam perjalanan. Jadi, saya minta tolong tambahkan waktu sedikit aja buat Kunanta. Boleh deh. Kita akan kasih waktu 30 menit. Tapi kalau dalam waktu 30 menit ini Kunanta belum datang juga, kami akan anggap gugur. Gimana? Iya. Ya, bisa? Insya Allah bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Cepat. Iya. Permisi. Iya.
Kenapa nih, Pak? Aduh, coba turun lu, Ustaz. Mau Ustaz, Teh. Mogok. Iya. Mogok, Pak. Aduh. Ustazah Noyo, eh. Ngapain dia telepon ya? Apa ini? Kangen kali sama saya. Anak-anak, assalamualaikum, Ustazah Noyo. Turun semua, turun. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, ada apa, Ustazah? Ustaz Musa masih di mana? Ini loh, Ustaz. Jadi panitia itu cuma kasih tim Kunanta waktu tambahan sekitar 30 menit. Kalau emang belum datang juga, nanti Kunanta dinyatakan didiskualifikasi. Hah? Apa? Dan nanti bisa dinyatakan kalah. Astagfirullahaladzim. Iya, Ustazah, ini mobil kita lagi mogok ini. Mogok? Iya, makanya. Ya Allah. Ya, saya usahain ya. Doain ya. Ya udah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Musa, ada apa Ustaz? Kok mukanya jadi begitu? Pucat gitu? Ini Ustaz Ridwan. Barusan Ustazah Nurul ngabarin kalau dalam waktu 30 menit kita belum sampai di sana, maka tim Kunanta dinyatakan kalah. Astagfirullahalazim. Pak supir, gimana udah selesai belum benerin ya? Ya ini lagi dibenerin, tapi jalan salah satunya harus didorong nih Pak Ustaz. Oh iya bisa. Ayo semuanya kita dorong yuk. Ayo. Ayo angkot Pak gerobak somai sih. Tunggu. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pak, tolongin. Iya, sabar. Kenapa, Ilo? Kenapa? Doain. Ya berapa lagi, Pak? Tidak terjadi apa-apa sama teman-teman semua. Jangan. Berapa menit lagi nih kuncinya? Mudah-mudahan aja. Ustazah tenang aja, Ustazah berdoa aja ya. Yang penting kita sekarang tawakal. Tapi Ustazah, kalau seandainya mereka telat banget, takutnya nanti didiskualifikasi gimana dong Ustazah? Tadi tuh saya udah telepon Ustaz Musa kan, terus Ustaz Musa itu bilang kalau mobil yang dibawa itu tadi mogok Ustazah. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita tenang aja Ustazah. Semoga aja Ustaz Musa sama santriwan lainnya itu datang tepat waktu kesini ya. Amin. Ya Allah. Ustazah, gimana kabar santriawan? Tadi kata Ustaz Musa mobilnya mogok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Pade, gimana nih? Pade. Lagi mogok. Sabar. Aduh, kek, cepetan dong, kek. Woi. Pak, ini ada kakek-kakek nyebrang nih, Pak. Hah? Wow. Aduh. Pak, aja. Buruk juga. Gila nih. Aduh, Ustaz, sabar dulu, Ustaz. Innallaha ma'a as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang sabar. Sekarang begini, semuanya santriwati ambil minuman. Persiapkan buat nanti kedatangan teman-teman. Ya, cepat ambil. Deh, ambil. Berapa lagi jam 4:23:58. Ustaz yang bawa kakek-kakeknya, saya dorong gerobaknya ya. Jangan Ustaz, salah, Min. Ustaz yang dorong bapaknya, saya bawa gerobaknya. Yaudah deh. Kek, maaf ya. Kita lagi mau buru-buru, kita bantu kakek ke pinggir aja ya. Yang mendingan kita bantu kakek dorong. Oke, kita bantu aja. Allah, ya Rabbi. Oke. Kakek ya? Iya. Pak. Apa. Bisa ya? Ayo, Pak. Pelan-pelan. Udah lega, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Oh, saya pamit duluan ya. Ya, assalamualaikum. Aduh, masuk. Sampai lupa. Kabari Ustazah Noyo dulu. Assalamualaikum. Ustazah Noyo, iya. Ini saya mau ngabarin mobilnya udah bisa jalan lagi. Iya. Langsung meluncur ke sana ya. Insya Allah tepat waktu. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo.
hati-hati, Pak. Pak De, Pak Siti, Sir, Ustadz Musa tadi ngabarin saya kalau mobil yang mogok sekarang udah bisa jalan. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Pak, nggak bisa lewat. Lagi ada hajatan. Itu ada namanya tuh yang nikah di Januar.